Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar PostScript. Hari ini kita mau belajar tips bagaimana pecah warna yang baik di CorelDRAW menggunakan tentu saja PostScript. Oke, saya tidak akan langsung ke desainnya, tapi saya akan merujuk case by case ya. Kasus yang pertama. Misal, contoh ada desain berhimpitan seperti ini. Nah, contoh kita bikin bendera ya, bendera Indonesia ya. Makanya biasanya seperti ini. Boleh. Kalau kasusnya seperti ini, biasanya yang dilakukan adalah melakukan overlapping putih dilebihkan. Caranya gimana biar kita nggak terlalu repot dalam membuat apa namanya desainnya. Ini kan tidak berlaku hanya untuk ini toh ya, ini cuma sampel posnya. Kalau ada masalah desain berhimpit antara merah dan putih atau warna yang lain, kalau kita bisa melakukan hal berikut agar desain dengan desain yang lain itu saling bertumpukan, jadi ketika disablon hasilnya bagus. Oke, sekarang saya lagi contoh ini sebagai garis ya. Ini ya, ini garis tengah untuk memastikan bahwasanya nanti desain ini saling berhimpitan seperti tanda jadi. Oke, sekarang syarat pertama kita ubah dulu warnanya menjadi Pantone color ya, bukan CMYK ya. Saya katakan warnanya pakai ini, putihnya pakai ini ya, Pantone Transpire. Langsung saja, ini kan posisi di atas nih, ini di bawah. Nanti ya jalannya kan pasti yang putih dulu toh. Kita lebihkan, misal segini, lepas, nggak kelihatan dari atas. Ini juga, ini kita setting di sini. Centang over print fill, artinya apa? Artinya warna merah akan ditumpuk di warna yang putih yang di bawahnya. Oke, sekarang kita lihat ya. Coba kita print menggunakan CorelDRAW separasi ya. Ini dua warna kita preview. Lihat ya, ini garis yang tadi itu nih, putih tetap naik ke atas sedangkan merah tetap berada di garis. Artinya di perbatasan ini itu walaupun secara desain dia ketutup sama merah, tapi karena tadi ada opsi overprint fill-nya diaktifkan di yang merah, maka desain putih tetap tercetak 100%. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua. Oke, sekarang kita kembalikan lagi desainnya ke desain, ukuran awal ya. Ini sama ya. Oke, sekarang metode yang kedua kita menggunakan outline fill. Oke, sekarang misal ini biasa kita bikin outline, katakanlah misal biar kelihatan ya, ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan, tapi ini hanya untuk contoh. Saya kasih misal 2 PT, begitu juga dengan yang merah kita kasih sama ya, outline overprint outline-nya dicentang. Ini tadi belum ya. Oke, seperti ini juga sama, nanti antara yang merah dengan yang putih itu akan saling bertumpuk. Overprint ini artinya bertumpuk ya. Ya, oh, di print di atas warna yang lain. Oke, sekarang kita cek lagi. Print. Ini ya. Untuk ini warna apa ini? Ini warna putih. Ini warna merah. Ya, ini warna. Kalau yang seperti ini berarti kasusnya adalah
warna merahnya yang naik ke putih ya. Sorry, putihnya yang naik. Enggak, merahnya lebih banyak daripada putihnya. Iya, nanti Anda bisa, kawan-kawan bisa improve sendiri lah, eksperimen lah. Tapi ini seperti itu, jadi nggak perlu repot. Nah, orang satu-satu. Oke, ini yang pertama. Yang kasus selanjutnya itu jika, ya. Ini kita netralkan dulu. Contoh lagi itu misal ada teks ya, biasanya ada tulisan di sini misal Indonesia gitu, tapi ini saya nggak mau pakai teks, tapi ini sama saya pakai kotak biar gampang, biar kamu menandainya ya. Saya pakai pentol juga. Ini juga untuk tanda aja ini ya, ini saya kasih pas di atas ini ya biar nanti kelihatan overprintnya seperti apa. Oke, sekarang berarti yang mau di overprint adalah ada dua, apa namanya, dua solusi. Yang pertama nyetak putihnya di atas merah. Pokoknya hampir nggak mungkin ya, kecuali, oke kita balik dulu ya. Kasus yang pertama misal seperti ini. Nah, seperti ini. Yang diinginkan misal adalah ketika mau nyetak putih merah di atas putih, maka tinggal seperti ini aja. Ini di centang. Kalau seperti ini, ini ya. Ini kelihatan. Ini yang merah full. Yang putih ini merah ya, ini putih, ini merah, dua-duanya full ya, dua-duanya full dalam artian merah cetak full blok ya, terus di atasnya baru putih. Sekarang bagaimana kalau misal kita tidak menginginkan itu, perwarna saja bisa juga, misal ini dibuang centangnya. Oke, kita tes lagi ya. Print. Kalau kasusnya seperti ini, maka yang merahnya 100% tapi ada lubangnya untuk tempat putihnya ini. Tapi masalahnya adalah ini akan saling apa ya? Ini nanti pasti akan ada miss lah. Karena tidak ada overlap. Tidak numpuk putihnya, enggak numpuk di merah. Bagaimana caranya biar si putih ini apa namanya numpuk sedikit? Caranya sama seperti tadi ini ya. Oke, ya caranya begini, yang merah dikasih outline-nya pakai fitur overprint. Contoh ini, contoh saya pakai dua ya, kalau gerilnya di dua terlalu besar ini, lihat ya, ini ya, ini lihat tandanya, ini garis penanda ya, garis penandanya di sini, terus ini di sini, lihat kalau putihnya nanti berarti posisinya dia harusnya pas di sini, coba print ya. Nah, kita lihat nih, nggak kelihatan ya, tapi ini lurus kan ya. Nah, kalau seperti ini posisinya, lihat putihnya. Nah, ini putihnya overlap. Ini artinya putih yang akan diprint nanti numpuk di atas merah ya, kecuali yang putih jalan dulu, berarti putihnya base-nya lebih sedikit, nanti merahnya yang nutupin ini outline-nya tadi. Itu kasus yang kedua. Jelas ya, kalau kurang jelas silahkan komen lah, masalah. Terus kasus yang ketiga, sebenarnya kasusnya sama ya, cuma kita hanya tadi kasus saja. Nah, ini masalah yang agak penting, ini biasanya sering terjadi. Contoh ya, kita posisikan dulu. Oke, ini biasanya, nah kalau kasus raster seperti ini misalnya, ah ini kuning,
Nah, kalau seperti ini, kalau di default itu pecah warnanya ada dua macam ya, dua macam dalam artian dua teknik ya. Yang pertama kalau memang bisa bagus dan yakin hasilnya bagus ya sudah, tadi seperti ini aja udah cukup, nggak usah diapa-apain udah bagus. Contoh nih, nah, kalau seperti ini nggak usah, ini warna apa ini berarti merah ya, ini merah. Ya, terus ini di sini udah ada merahnya sama sekali, di sini merah total. Kalau yang ini, sini kuning, sini merah. Jadi pertemuan di sini benar-benar detail ya. Tapi belum tentu hasilnya bagus nanti kalau di laser. Kalau solusi yang kedua untuk menghilangkan miss seperti tadi itu, maka kalau saya sendiri pakainya ini overprint sama saja. Nah, kalau seperti ini maka yang merah full, yang kuning tidak full. Atau misal, maaf, kita tukar ya. Nah, kalau misal yang buat base itu yang kuning, karena kuning sama merah itu apa namanya lebih dominan, yang lebih dominan yang merah ya. Oke, sekarang kita ceritain di base, terus yang merah kita jadikan, yang merah kita jadikan yang di atasnya, merah kita jadikan atasnya ya, seperti ini misal. Nah, oke, sekarang kita pakai opsi overprint yang merah ya. Jadi ini tadi overprint juga ya, dibuang dulu. Oke, kita satukan kembali. Bedanya dengan yang tadi seperti ini. Lihat tadi. Ya, ini kuning full blok kuning, dan nanti yang merah yang berada di atas yang separasi hanya satu. Ini caranya kalau seperti ini hasil cetaknya bisa lebih maksimal. Kita simulasikan ya, cukup dan ini aja karena ini rasa yang lain kan enggak. Kalau yang ini kita katakanlah misalnya kita bikin yang besar aja biar contoh, ini aja buat contoh ya biar kelihatan sih. Oke, okay. Skripnya ini kan, iya ini ya, kita print. Oke, ini kuningnya, ini merahnya ya seperti ini, itu perlu yang kayak sih. Ini merah, ini kuning. Ini merah, ini kuning. Jadi enaknya gitu. Jadi apa ya? Mungkin untuk miss itu lebih sedikit karena kalau seperti ini, insya Allah hasilnya lebih bagus. Tapi terserah juga sih, itu selera ya. Selera nanti nanti Anda bisa kawan-kawan di eksperimen dulu lah. Seperti apa hasilnya? Ya paling tips untuk pecah warna di Corel dari saya itu saja. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan dan silahkan ditambahkan. Kalau ada yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.